Ya, ini strategi ini untuk menghabiskan waktu ini dari sore. Laga antara Persib Bandung versus Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2019 berlangsung alot hingga turun minum. Persib harus menjamu Persija di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Maung Bandung gagal menggelar laga di Cedelak Harupat karena terdapat izin pertandingan dari kepolisian. Meski main di Bali, Persib masih bisa didukung oleh bobotoh. Di sisi lain, The Jackmania dilarang hadir untuk mendukung Persija demi keamanan. Pertandingan ini berjalan cukup seru. Hasil akhir pertandingan ini pun dimenangkan oleh klub tuan rumah dengan skor 2-0. Terdapat momen menarik ketika di ujung-ujung laga. Saat Erwin Ramadhan dimasukkan oleh sang pelatih pada menit injury time untuk menggantikan Febri Haryadi. Erwin pun tercatat hanya bermain kurang 10 detik dalam pertandingan ini dan belum sempat menyentuh bola sekalipun. Dia wasit meniup peluit akhir jalannya pertandingan.